petang ni dengan Pak Taimu. Tak habis lagi ya. Iaitu pada berapa kali dah pertemuan kita dengan Pak Taimu ni? Banyak kali dah, no? Tapi nak habis ni. Masuk waktu. Okey. Jadi macam biasa sebut untuk kita sembahyang ataupun kita melakukan sembahyang lah, fokus pada sembahyang. Sembahyang sah dengan berwuduk bagi hadas kecil. Kalau bagi hadas besar, mandi wajib. Tapi bila ada dua keadaan, iaitu tidak ada air, kita bertayamum, ataupun ada air tapi kita tak boleh menggunakan air, juga kita bertayamum. Untuk air yang tak ada air tu tak ada masalah lah, kita bertayamum. Kemudian kemudian bila ada air balik, sembahyang tadi tak boleh ulang dah, memang dah sah dah. Okey, bagi yang sakit ataupun bagi yang tak boleh kena air langsung, tak boleh kena air langsung, dia boleh bertayamum, tak ada masalah juga. Cuma yang paling kita rasa paling payah sekali tu apabila anggota wuduk yang empat tu. Anggota tayamum ada berapa? Dua. Anggota wuduk ada berapa? Empat. Anggota mandi wajib ada berapa? Satu. Okey. Anggota wuduk yang empat tu salah satunya berbalut. Jadi bila kita ambil wuduk, air tak rata. Itu yang menjadi masalah. Kita kena tayamum, kita kena wuduk dan kita kena tayamum. Dua sekali. Kita kena buat dua sekali. Okey. Jadi kalau kita masuk hospital, biasanya dia akan drip air lah. Kalau kita masuk je, biasanya masuk je, dia takkan masuk sajalah. Masuk je akan cucuk, kan? Sekarang ni bukan masalah dekat plaster tu, tapi masalah dekat jarum. Ada orang dia buang plaster dan ambil uduk, dia rasa macam dah okey. Tapi bukan plaster tu yang sahaja, bukan maksud plaster tu saja yang mengganggu air atau tu. Dekat jarum, sebab jarum yang cucuk dekat tangan tu, yang dekat urat tu, adalah jarum yang boleh membuka daging. Dia buka daging. Kalau kita cucuk yang dekat sini tu, jarum tu kecil. Kalau kita tarik, daging tak terbuka. Tapi yang dekat tangan, kita cucuk jarum tu, daging terbuka. Jadi kalau dia buka plaster, dia wuduk macam biasa. Tapi dia buka plaster sebab dia nak ambil wuduk kat tangan tu kan, tak memadai juga. Dia tak boleh lari pada tayamum. Dia tak boleh lari pada tayamum. Macam kita masuk selumbang juga. Selumbang. Selumbang tu kalau kecil, tak buang pun tak apa. Wajib, tak wajib buang. Selumbang kecil. Kecil kan? Tapi tak buang sakit lah. Tapi kalau kita tak buang, ambil wuduk tak apa. Tapi kalau selumbang besar, kalau kita tarik dia, dia terbuka daging. Kalau nak ambil wuduk, wajib buka. Wajib tarik. Wajib tarik. Kalau tak tarik, sakit juga tak dia nak tarik. Cerita dia, tak boleh lari pada tayamum lah cerita. Itu kena faham tu. Jadi mana-mana anggota yang terbuka daging, saya tak boleh. Jadi kalau kita masuk hospital, kita masuk hospital, cucuk urat. Okey, so masuk waktu sembahyang. So nak buat macam mana? Sebab tu kita kena belajar. Ya. Okey, kita kata wuduk tayamum. Wuduk tayamum bagi orang yang mengaji lah. Bagi orang yang tak mengaji, kita pergi ziarah kawan kita. Dia drip dah tangan dia tu. Drip tangan semua. Masuk wire, masuk ni lah. Dia tak ada, tak ada simen, tak ada apa. Cuma tangan je. So kita nak buat macam mana? Takkan nak cerita dia suruh buat tayamum. Dia hak biasa pun dia tak sembahyang. Hak biasa pun dia duduk lari-lari, dia tak mau buat. Ataupun dia tak mengamalkan solat tu macam biasa. Tapi kita kena wajib habaq duduk kat dia. Jadi kita kata kat dia, suruh dia sapu je lah atas tu. Kalau Maliki Hanafi, sapu je. Sebab dia pun tak ada, wuduk dan tayamum sekali. Dia salah satu je lah. Kalau ayak-ayak je. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ada juga mazhab, ada satu qaul yang lemah juga. Dia kata, boleh juga sapu. So saya kata, yang sapu tu kalau kita duduk di hospital. Kalau kita duduk hospital, kita boleh buat praktikal tayamum, silakan.
Tapi kalau kita duduk di hospital, kita tak boleh nak buat praktikal tayamum, kita guna sapu saja. Muka macam biasa, tangan macam biasa, sagi dekat balutan, dekat tangan yang bersihat tu kita spray lah. Kita dah mak sebelum ni kan, kita dah spray dah. Cuma dekat balutan tu kita ambil air, buka tangan, kita sapu saja atas hak yang jarum tadi tu. Yang jarum tadi tu. Lepas tu kepala, kaki macam biasa. Kalau ikutkan kena qada lah. Kena qada lah, tulis lah berapa hari yang kita kita buat macam tu. Seminggu lah. Okey. Bagi kalau kita dah balik rumah. Dah balik rumah kan, kita pun dah okey lah di rumah, tak ada masalah nak bertayamu. Janganlah guna yang tu, hak lemah tu. Kita guna balik lah. Wuduk macam biasa, tayamu, lepas tu sama wuduk balik. Yang tu lebih baik lah. Dia masalah dia tangan lah masalah. Kalau muka tak apa, kaki tak apa ya. Plaster tu tak payah buang lah, sebab kita dah guna tayamu. Kita dah guna sapu ayam atas tu. Kok mana pun dia sama juga, sebab kalau buang plaster tak selesai juga tang jarum. Sebabkan bila cucuk tang urat tu, jangan dia cabut plaster, dia cabut pula jarum tu. Sagi dah kena dengan doktor lah. Doktor pula betul baru nak cari urat pun dah lebam dah. Sagi pun nak cari urat pula. Tak salah. Ya. Tak, kita boleh guna mazhab Syafi'i pun tak apa. Tak taklid dah. Okey, saya kata tadi muka tak apa, kaki tak apa, tangan dia masalah. Sebab muka tayamum dulu. Kan saya maknanya tu kan? Baru ambil wuduk ya. Kalau kaki, wuduk dulu. Baru tayamum kaki. Tapi kalau tangan tu yang masalah sikit. Kalau kita pergi ziarah orang, jangan ajak tayamum tau dekat so hospital. Tak faham kot. Hak duk main mengaji tiap minggu pun tak faham. Buat haru pula. Tak apa, tak payah. Di bawah tu kedai apa ada tayamum. Dia duk hapak pula kedai tu ada tayamum. Bukan dia nak main lagi. Di bawah. Pergi cari botol tayamum di bawah. Botol tu pun orang jarang cari dah. Botol tu pun dekat tayamum. Botol tayamum tu pun dah berdebu dah. Bukan dalam tu berdebu. Di luar tu berdebu. Adalah dekat kedai kan, tapi jarang lah orang cari kan. Yang senang dia apa? Tak payah semayang. Itu yang ramai orang buat. Sakit macam mana pun tak semayang. Betul tak kata? Kat hospital ramai kan? Orang tak semayang. Jadi saya dah kita mengaji-mengaji ni, dengar faham tak? Senang je kan? Kalau dekat hospital, kita just sapu saja. Sapu saja. Mudah. Kalau orang bersimen tangan, bersimen tangan sebulan tu. Larat ke nak bertayamum, sebab nak sapu, nak tayamum, nak sapu kan? Sapu je lah atas simen tu, tak apa. Sapu je lah atas simen tu. Qada juga. Tapi belajar, kena belajar ikut sistem juga. Sistem mazhab Syafi'i itu kena belajar juga. Sapu atas simen. Dekat jari ni kena ayak juga. Jari ni pasal dia bukan tempat balutan. Dia faham tak? Okey. Okey, sekarang kita tengok bertayamum selepas masuk waktu ya. Okey, bertayamum selepas masuk waktu. Orang yang telah cukup sebab-sebab bertayamum, dia dah telah cukup dah sebab-sebab bertayamum, tidak boleh melakukannya untuk menunaikan sembahyang fardu kecuali setelah masuk waktu. Sebab apa dia bertayamum? Sebab ayat tak ada. Sebab apa dia bertayamum? Sebab dia sakit. Sebab apa dia bertayamum? Dia demam, panas, dia tak boleh kena ayak, so dia kena tayamum. Sebab apa dia bertayamum? Tangan dia berbalut. Okey, dia tak boleh bertayamum selagi tak masuk waktu. Kalau wuduk, kita boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Dan lebih sunat, sunatlah kita berwuduk sebelum masuk waktu. Tapi kalau tayamum, dia kena masuk waktu dulu baru tayamum. Tu kena ingat juga tu. Jangan kata mak nak tayamum siap-siap lagi nak masuk semayang, ni senang. Jadi dia... kaki. Dia kalau kaki pun anggota wuduk. Maksudnya? Tak, wuduk kena wuduk macam biasa. Kena kata wuduk macam biasa. Bila sampai tang kaki tu dah tayamum. Ingat tak itu?
pesan sahaja. Tak ingat tak masuk ubah tu. Oh tak masuk ke yang mudah tu. Ha, dia macam ni. Kalau kita tak kena kita balut di kaki, anggota wuduk tu macam biasa. Tangan, muka, semua kepala, kaki tu basuh basuh dulu yang sihat. Basuh yang sihat dulu. Lepas tu baru tayamum. Tayamum kat mana? Kaki kanan hak tak kena ayak. Tapi bukan tayamum tak kaki tu. Tapi kalau orang tak belajar dia tak faham ke orang? Macam kita pun confused. Bukan tayamum tangan kaki tu. Tayamum anggota tayamum muka tangan. Muka tangan tu ganti untuk balutan di kaki. Eh dah ada niat tayamum dah. Niat tayamum je. Kalau mazhab Syafi'i kata tangan tak kena guna kaki ya. Dia kalau yang ambil wuduk dulu tu di kaki. Tapi logiknya orang tak pernah ambil wuduk dulu dah. Kalau orang nak kaki dia kena balut. Sebenarnya cerita dia kaki dia kena balut. Jadi sebelum dia nak balut kaki, dia ambil wuduk dulu baru balut. Jadi esok-esok ni bila masuk waktu sembahyang ke apa, dia buat kaedah tadi wuduk dan sapu di atas balutan dan juga bertayamum. Dia tak qada dah sembahyang. Tak payah qada dah tu. Kalau dia ambil wuduk dulu. Memang lah batal. Wuduk mesti batal lah. Tapi sebelum balut ambil wuduk dulu. Tak payah khadok dah. Tapi kaki saja, bukan tangan. Ajak masa bengkel dulu. Tahu dah? Oh lama dah. Yang kaki tu kan. Tapi kalau kita nak buat kaedah mazhab Syafi'i, wuduk, sapu ayam dan tayamum. Tiga. Wuduk dulu, sapu atas balutan, lepas tu sambung wuduk yang anggota yang tak wuduk selesai lagi, lepas selesai tu baru tayamum. Tapi tayamum tengoklah anggota manalah. Kalau anggota tangan kena tayamum dulu baru sapu kepala, baru basuh kaki. Dia kira kena selesai dulu anggota wuduk tu. Boleh tak ni? Kak pening lah. Kak bagi contoh kak kenal tak mana? Kata tangan kan? Ustazah nak. Ustazah kalau anggota nak kena tayamu, maksudnya kena buat banyak kali ya? Kalau dia balut di mata, dia basuh, dia tayamu dululah. Dia tayamu dulu. Tapi muka ni anggota wuduk. Kalau tayamu pun tak rata juga. Tapi ikut je macam tu lah. Kena tayamu muka dan tangan untuk balutan mata tu. Lepas tu baru dia ambil wuduk. Dia spray lah muka dia bahagian hak sini. Boleh lah plastik sikit kan. Spray bahagian muka hak yang balance yang tak kena balutan tu. Kemudian dia basuh tangan. Dia kena balut di tangan juga. Balut di tangan, tangan dia basuh. Tangan lagi sekali ni, tangan yang sebelah lagi. Tayamum. Sapu ayam dulu atas balutan baru tayamum. Tangan ni basuh lah kena ayam. Lepas tu basuh lah kaki. Kaki belah kiri pula balut juga. Tiga kali tayamum. Terus dia kata kalau pergi mengajak orang duduk di hospital tu pakai wallahualam bisawak sadaqallahul azim. Padahal kita baru mengaji, pergi ajak benda macam tu. Ambil bagi senang. Kak semayang je, kak ambil wuduk, kak spray. Kak spray kat tangan, kak sapu hak atas balutnya. Lepas tu kak spray dekat tangan hak tak kena balutnya. Lepas tu kak semayang atas katil lah. Kak kira kalau berapa hari kak tinggal. Kak redak dan nanti dah sihat. Sari satu. Boleh faham? Beli lalat. Okey. Boleh kan? Boleh lah nak? Waktu saya buat juga fardu ain ni, kita baru-baru je fardu ain ni kita record dekat YouTube. Jadi kalau tak faham, patah balik pergi tengok kat YouTube. Kalau yang tak main kelas hari ni kan. Kalau kat Facebook kan nak cari dia jauh dah, dia pergi jauh. Hari ni sekejap saya tag tayamu. So dia ni lah. Okey, orang yang telah cukup sebab-sebab tayamum, dia pun nak tayamum lah. Tidak boleh melakukannya untuk menunaikan sembahyang kecuali setelah masuk waktu. Masuk waktu baru boleh tayamum. Okey, Rasulullah SAW bersabda, fa ayyuma
rajulin min ummati adarakathu salatu falyusalli. Sesiapa saja di kalangan umatku yang mendapati sembahyang masuk waktu, itu masuk waktulah, masuk waktu sembahyang, maka hendaklah dia bersembahyang. Menurut riwayat di sisi Imam Ahmad, aynama adarakatni as-salatu tamassahtu wa sallaitu. Di mana saja aku mendapati sembahyang, iaitu masuk waktu sembahyang, aku bertayamum dan bersembahyang. Nabi masuk waktu, baru Nabi tayamum. Jadi untuk orang yang nak guna kaedah tayamum, dia kena masuk waktu dulu, baru tayamum. Boleh nak? Okey, kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa tayamum itu berlaku ketika didapati sembahyang, dan sembahyang tidak didapati melainkan setelah masuk waktu. Itu dia. So, rasanya tak ada masalah lah kot. Tak ada masalah lah bab tayamum ni. Rasanya kalau duk ikut yang kelas ustazah selalu ni, dah boleh faham lah. Tu pun berapa tahu no? Ikut orang nak faham lah. Berapa tahu ikut orang nak faham? No. Daripada awal-awal muda kita mengaji dulu bab tayamum. Masa tu semua pening oh. Macam mana nak tayamum, bila nak tayamum. Okay? Masuk waktu dulu. Okey, tayamum pada setiap kali waktu sembahyang waktu fardu. Siapa yang pernah buat tayamum? Sakit. Adik kenapa? Dia waktu nak terik ayat. Nak terik ayat, oh masuk hospital. Kan ada sebelum dia pergi operasi. Lepas tu masa tu belajar dah. Masa tu tak tahu lagi yang kena sapu je ayak tu. Tak tahu lah waktu tu kan. Dah belajar dah dengan tak ada masalah lah sebab kita dah belajar. So qadak lah semayang. Tu orang dah belajar, dia dah faham. Okay, satu tayamum hanya untuk semayang fardu saja. Ni jamak. Ni walaupun dah ambil wuduk spray atas balutan, masih juga kotak tu bila dah balik nanti ustazah. Ya betul. Kalau mazhab Syafi'i memang macam tu. Mazhab Syafi'i memang kena kotak. Sebab mazhab Syafi'i dia teliti. Tapi ada juga mazhab yang lain. Hanafi tak perlu kotak. Tapi kita ambil juga yang ni. Bisa kata kalau kita di hospital sampai sebulan, dua bulan, kita gunalah tak payah kotak. Tapi buat betul-betul ya. Kena buat betul-betul. Bukan saya nak ajak, lagi senang. Tapi dalam keadaan kita terlalu banyak sangat sembahyang yang kita tinggal. Dia duduk hospital sampai kena tiga bulan. Kan? Takkan larat nak kotak tu. Tak larat nak kotak tu. Maka kita gunalah pandangan yang lain. Sembahyang tadi dah sah dah. Kalau dalam seminggu, 4 hari, 5 hari, guna mazhab Syafi'i. Qadak lah. Tak ada masalah. Tapi kalau terlalu lama, tak payah qadak. Tapi bagi betul step. Wuduk lebih betul, sapu ayak atas balutan bagi elok-elok. Buat bagi cantik semua, sembahyang tu dah sah. Tutup aurat cantik, tu menghadap kiblat semua elok. Cuma masalah dia tang wuduk tu je. Bolehlah kita tak qadak ya. Satu waktu untuk satu fardu saja ya. Ia boleh digunakan untuk sebanyak mana sembahyang sunat. Sembahyang sunat berapa banyak tak apa. Tapi sembahyang fardu satu saja. Kalau untuk zuhur, masuk zuhur, tayamum, wuduk, tayamum, sembahyang zuhur. Seagih sembahyang sah pula, wuduk, tayamum, sembahyang sah. Dia tak boleh tayamum yang sama untuk beberapa solat. Kalau kita mandi hadas, mandi wajib. Ada case accident. Kes aksiden ni, dia masa aksiden tu dia haid. Banyak ni, kes ni memang banyak. Ataupun dia buat operasi masa haid. Dia buat operasi masa haid. Dia tak sembahyang lah. Tapi tengok-tengok dia dah kering haid. Bila dia kering haid, dia wajib sembahyang. Tapi dia masih lagi berbalut. Dia masih lagi berbalut. Balut kat perut ke, operasi kat perut kan. Balut kat kaki ke, tak kisahlah. Jadi macam mana? Dia tanya, macam mana nak mandi wajib ni? Sebab dia tadi masa buat operation tu dia masih dalam haid. Jadi maknanya ayak tu macam biasa, spray. Pergi dekat hospital tu janganlah bawa pek ayak pula pergi kat katil tu kan. Lencur pula katil tu pula sekali. Kena marah pula sekali.
spray bahagian yang sihat lah. Baik kena ayak dulu bahagian yang sihat semua. Okey. Lepas tu dekat perut tadi tu, tayamum dulu. Dia tayamum dulu. Kalau mana hadah tayamum dulu. Kemudian boleh? Dulu boleh. Sebab dia satu anggota saja dan dia tidak tertib. So kita sebelum nak pergi mandi hadah, kita tayamum dulu. Muka dengan tangan lah. Anggota tayamum tu. Muka dengan tangan untuk apa? Bahagian perut yang kita balut tu. Anggota yang tak kena ayak pada perut tu. Lepas kita dah tayamum, kita pilih mandi. Juruh ke, spray ke, apa tak kisahlah. Lepas tu ambil ayak dekat sangan tu, sapu di atas balutan tu. Atau dia semayang lah macam biasa, semayang macam biasa. Sampai kat sebulan tu, baru boleh buka balutan perut tu. Bila buka balutan perut tu, just cucuk ayak je dekat balutan perut tu. Yang mana tak kena ayak lagi. Faham? So senang lah. Kalau dia orang tanya kita soalan macam mana nak mandi hadas ketika berbalut, dah boleh jawab lah. Boleh lah? Macam mana tak faham? Patah? Nak wuduk ke nak mandi ni? Nak mandi. Sama juga? Sama juga. Jadi maknanya anggota yang berbalut tadi tu, simen dia boleh kena ayak kan? Dia, tak apalah kita tutup lah bahagian-bahagian yang tak boleh masuk kena ayak tu. Bahagian sihat yang tak kena ayak, yang boleh kena ayak tu memang wajib kena ayak. Dia kena tayamum juga. Sebab apa ni tangan tadi ni tak kena ayak. Dia sebenarnya apa sel kita tayamum? Apa pasal? Apa pasal yang kita tayamum? Sebab ayak tak kena di situ. Ayak tak rata di situ. Di bawah, bawah balutan. Jadi, kalau mandi hadas, kita tayamum awal tak apa? Wuduk tak boleh tayamum awal. Wuduk hanya boleh tayamum awal kalau balutmu bahagian muka saja. Bahagian kepala, bahagian ni lah mata ke muka ke. Itu je. Kaki, wuduk last. Ada tayamum last. Kalau mandi, boleh tayamum dulu. Sebab dia tidak ada tertib. Boleh faham lah? Okey kot ni? Okey kan? Semua okey kan? Boleh faham tak? Kalau kata yang haid tu dia mandi. Okey. Dah masuk untuk solat. Kalau yang waktu tu dia mandi, boleh guna tayamum tu untuk solat sekali kot? Okey. Tayamum, tayamum dia kena, dia niat mandi hadah. Mandi hadah tu kan dah terangkat wuduk sekali. Boleh? Sekali. Boleh guna. Masa taharah tu kita dah beritahu kan? Mandi hadah ni sebenarnya sudah mengangkat hadah kecil. Mandi hadah besar tu mengangkat hadah kecil. Tak payah hadah wuduk sebenarnya. Kecuali tengah kita mandi tu kita batal wuduk. Biasanya kita batal sebab kita terkencing ke, kita terpegang ke, apa-apa kemaluan kita. Kalau kita tak buat benda tu semua, mandi hadah tadi dah terangkat dah hadas kecil. Tak payah wuduk dah. Dia tayamum tadi dia dah sembang tu. Okey, satu tayamum oleh apabila dia hendak menunaikan sembahyang fardu yang lain. Dia nak menunaikan sembahyang fardu yang lain. Tadi dia sembahyang fardu Zuhur. Okey, kalau kita rasa macam tak faham, kita dengar sambil tulis tau. Kalau kita duduk macam ni. Sudah tak faham. Dia kena tulis. Tulis apa Ustaz Zahra cakap kat tu dia kena tulis. Lepas dia tulis tu barulah dia faham. Seeloknya bagi mandi hadas, buat tayamum dulu baru mandi atau kena air pada yang tak berbalut atau luka di seluruh badan. Tak faham Kak Aisyah. Seeloknya bagi mandi hadas, buat tayamum dulu baru mandi atau kena air pada yang tak berbalut. Bukan sebaiknya. Dia macam ni, yang mana mudah? Yang mana mudah? Okey, kalau Kak Aisyah kata atau yang mana satu nak pilih, nak mandi dulu sagi kena dekat kawasan berbalut tu, lap balik badan, lap balik muka dengan tangan nak tayamum, lepas tu terus boleh? Kenyah tak? Kenyah. Orang duk ajar senang duk atau lagi. Buat hak senang saja. Senangnya pi tayamum dulu sebab dia guna debu. Muka dengan tangan. Yang kita tayamum tu untuk apa kita kena tahu lah. Pasal apa kita tayamum? Sebab lutut kita berbalut. Lepas kita dah tayamum, mandi lah. Tak ada para. Yang mana lebih seeloknya, yang mana yang baiknya, hak mudah. Ataupun tak mau.
Nak mandi juga. Ha, mandi semua. Sat lagi lah kali timung. Kena lap ke? Lah ni aku nak, orang tak, nak bagi ajak tak boleh lap. Hmm. Okey, boleh faham tak? Okey, oleh itu, apabila dia hendak menunaikan sembahyang fardu yang lain, dia hendak lepas timung semula, sekalipun dia belum berhadas, walaupun tak berhadas. Selepas tayamum pertama, sama ada yang tersebut tunai ataupun qada. Nak qada pun tak boleh, kena ambil wuduk lain. Kena tayamum lain. Sama. Jamak. Kalau mazhab Syafi'i dua kali. Ada mazhab yang lain kata tak sama ada Maliki atau Hanafi, kalau jamak boleh guna satu wuduk. So ustazah bagi yang tu alternatif untuk kita faham, bukan mazhab Syafi'i. Tapi boleh pakai tak? Boleh. Ha. Hak dia depa marah pula pakai mazhab lain. Tak kena kat dia kena taimum. Cuba kena dia taimum. Dia marah kita duk guna sapu khuf tu pasal bukan mazhab Syafi'i. Sapu atas sokin. Pasal dia tak kena taimum, cuba suruh dia taimum. Kena sekali kena balut. Ha, mau dia buat tu. Sat dia mayang taimu, sat dia mayang taimu, sat dia mayang taimu. Ha, dia guna pula ada tak mazhab lain? Dia tanya pula. Fiqh ni luas ya, boleh guna ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih dekat TikTok. Apa nama? Tolong share like apa ni? Copy link. Copy link ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Tayamum kerana anggota balut tadi tak boleh kena air. Tak boleh kena air pun boleh, tak ada ayak pun boleh. Okey. Okey, kalau kita nak ambil wuduk lepas tu kita tayamum kan. Okey, kita nak sembahyang waktu kita kena tayamum lain. Wuduk dan tayamum lain. Sama. Satu set. Ha. Kata, itu bagi anggota yang tak sehat lah. Kalau yang memang dia tu demam ke apa, tayamum balik macam biasa je lah. Tak ada lah duduk dah. Ketak Haji tak tahu no? Ketak Haji tak tahu. Syukur lah bila Allah menyimpulkan kita di kalangan orang mengaji fardu ain kan. Dia kalau mengaji ni, dia berkitab, dia duduk ke depan tu dia lebih faham. Dia barakah dia lain. Keberkatan dia tu tak sama. Saya tak suka mengaji online. Saya memang tak suka mengaji online. Apa ni, kalau ada saya ambil kata online yang saya kata tu kan. Oh, boleh no. Lepas tu, tak boleh lah. Saya tak boleh lah online. Saya tak tahu, mungkin ada orang suka online kot. Orang muda-muda mungkin suka online sebab dia dah celik-celik mata online kan. Kita jenis mengaji, tak boleh lah duduk atas kursi lama-lama. Ya Allah, tak buat dah. Tak mahu dah pergi solat online. Saya minta lah. Buat tu yang nak. Dia feel lain, berkat dia lain, tenaga dia lain. Berpinang, awak? Dia banyak gangguan lah. Masa korang tak nampak kan, boleh tutup kamera kan. Okay, tayamum adalah ganti kepada mandi wajib. Assalamualaikum Ustazah. Bila nak buat bengkel lagi, insyaAllah tahun depan eh. Terdepan. Doakanlah semoga ustazah semangat balik. Sebab bila kita dah berhenti Allah. Bila kita kenapa ada pula Allah ubah? Dia ikut dan nak gila. Okey, kalau kita berhenti tu kadang dia mai kat malas dia tu. Kita bagi semangat balik lah nanti. Dia kena berhenti tu dia malas. Ingat balik tanggungjawab ni ramai yang belajar dengan faham dengan bengkel tu. Dia semangat balik. Kena ikut pilihan tu, malah dah sebenarnya. Tengoklah bagi ustazah rajin. Tahun depan insyaAllah. Kita kata pi. Ustazah kalau kata, ustazah kena buat. Tu kalau ustazah tak kata, ustazah tak kena buat. Ustazah kata, ustazah kena buat. Sebab janji kan. Tu baru saya boleh semangat. Tu toharah nombor 2 tak habis lagi, no? Semangat ustazah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita bagi semangat. Bagi semangat. Lah ni jangan tanya, tak ada semangat. Memang nak rehat sampai bulan 12. Memang tak ada semangat. Tahun depan kita tengok lain cerita. Okay, amin. Apabila cukup sebab tayamum. Habak pukul berapa lagi nak? Apabila cukup sebab cukup-cukup. Apabila cukup sebab tayamum,
maka dia merupakan ganti pada mandi. Ganti pada mandi. Banyaklah orang tanya bab mandi ni. Mandi wajib ni banyak pasal tengah operation sebelum operation haid, accident haid. Sebagai sesiapa yang hajat melakukannya. Sebagaimana dia menjadi pengganti kepada wuduk. Okey, firman Allah SWT, cuba baca. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum aw jaa ahadun minkum minal ghaiq aw la النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. Okey, surah Al-Azim. Dan jika kamu berjunub, maka bersucilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau seorang kamu datang dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Itulah dalam surah Al-Maidah ni, kalau kita orang berjunub maka kena bersuci, dan jika sakit ke atau kena musafir ke, lepas tu ayak kamu buang air, maknanya wuduk kamu batal lah. Jadi macam mana ayak tak ada? Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Imran bin Hussein radhiyallahu anhu, katanya, kami bermusafir bersama Rasulullah SAW, lalu baginda sembahyang bersama-sama orang ramai. Tiba-tiba terdapat seorang lelaki yang memencirkan dirinya kerana tidak mendirikan sembahyang. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah yang menghalang kamu daripada sembahyang? Kenapa kamu tak sembahyang? Walau semua sembahyang, dia seorang tak sembahyang. Apakah yang menghalangkan kamu daripada sembahyang? Jawab lelaki itu, aku telah berjunub tapi tak ada ayak. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu menggunakan tanah, sesungguhnya ia memadai untuk kamu. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau berjunub boleh tak tayamum. Jadi kalau ayak tak ada, senang je. Kalau junub dan tayamum tak ada ayak, senang je. Buka kat tangan lah. Tak ayak lah. Macam mana tak ada ayak? Oh, kalau ada ayak. Kalau ada ayak dia okey, kalau macam dia mandi hadas, dia botaimu okey, dia kena mandi balik semula. Sebab ayak mai balik, dia mandi balik semula. Macam tadi tu dia bertayamu dekat tempat yang berbalut, bila ada ayak basuh balik kawasan tu. Ada ayak sakit, mandi baliklah. Sembahyang tak khotbah dah. Mandi saja. Okey? Boleh faham? Ada soalan tak? Kok saya tak nampak. Okey. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk. Apa dia perkara yang membatalkan wuduk tu? Batal wuduk, batal tayamum sama. Pertama apa dia? Sentuh kulit lelaki, perempuan yang ajnabi lah. Tanpalah lapis. Itu sama. Yang kedua, tapak tangan menyentuh kemaluan laki dan perempuan, ya. Nombor tiga, tidur tidak tetap papan punggung. Okey, tidur tidak tetap papan punggung. Nombor empat, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Okey, nombor lima, hilang akal. Nombor enam, murtad. Murtad. Enam perkara lah yang menyebabkan batal wuduk, sama dengan perkara yang membatalkan tayamum. Boleh dapat tak semua enam tu? Dapat dah kan? Kita dapat dah. Pertama, menyentuh kulit lelaki perempuan yang ajnabi tanpa lapik. Tanpa lapik. Yang kedua, tapak tangan menyentuh kemaluan. Tapak tangan sentuh kemaluan. Nombor tiga, tidur tidak tetap papan punggung. Ini tetap dah papan punggung kalau kita duduk. Tetap. Sebab tetap papan punggung maknanya tertampal lubang dubur.
Tertampak lubang dubur. Maknanya itu tetap lah tu. Papan tu tetap. Tapi kalau kita mencongik sikit tu tak tetap lah. Ataupun tidak menerap, tidak mengirim. Okey. Kemudian nombor 4. Keluar sesuatu daripada dubur atau kubur. Okey. Yang kelima, hilang akal. Yang keenam, murtad. Ha, itu nombor 1. Perkara yang membatalkan tayamum. Nombor 1, semua perkara yang membatalkan wuduk. Nombor 2, ada air selepas ketiadaannya. Kalau dia tayamum sebab nak ganti ayak. Ayak tak ada. Tadi ayak tak ada kan? Ayak tak ada. Tiba-tiba ayak ada. Jadi tak boleh dalam tayamum dah untuk semayang seterusnya. Batal dah lah. Kalau dia dah semayang dah tak apa. Tapi kalau dia tak ada semayang lagi, tak boleh. Dia kena ambil wuduk lain. Okey. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, inna sa'ida tayyiba tahurul muslim wa in lam yajidil ma'a ashra sinin fa idza wajadal ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khair. Sesungguhnya tanah yang baik adalah alat bersuci bagi orang Islam. Sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. 10 tahun tak ada air. Tayamum 10 tahun. Tak ada masalah. Kata lama sangat ni kita tayamum nak buat jalan air tak ada. Memang tayamumlah selama 10 tahun. Okey. Apabila air didapati, maka hendaklah dia membasuh kulitnya. Bila ada air, tak boleh dah tayamum tadi, tak boleh dah. Sesungguhnya demikian itu adalah lebih baik, ya. Okey. Dekat Facebook pun ramai juga tu kan. 330 orang. Ramai juga yang nak belajar fardhu ain . Maksud membasuh kulitnya ialah bersuci dengan air lah. Bila ada air tak boleh dah basuh dengan sapu dengan debu, maka kena basuh dengan air. Ini menunjukkan tayamum akan batal apabila ada air. Jadi alhamdulillah lah, bila kita belajar dia tak susah. Bila kita tak belajar dia dengar macam payah, dia dengar macam payah. Tapi itu kata rahmat bila ada mazhab yang lain, betul tak? Kalau kita nak belajar mazhab Syafi'i je kita tak mengubah. Tak pasal tu dekat hospital tu, tak pasal tu. Nak kena tayamum, nak kena wuduk lah, lepas tu tak tayamum balik, nak lap-lap semua. Lah kali kan bila masuk waktu semayang dia dah cemuk tu. Dia dah putus asa dah. Tak buat kan? Takut tak buat. Melainkan orang hak jaga semayang semua lah buat. Kalau orang hak tak jaga semayang, rasa dia tak buat dah. Kalau ambil ayak biasa pun jadi payah. Kalau anak-anak kita kan, kita nak ajak mereka. Patutnya umur 7 tahun baru kita ajak kan. Kita dah ajak dah umur 7 tahun. Anak 17 tahun baru ajak. Dia accident 17 tahun. Umur 17 tahun. Mak dia ajak tak emang. Mak dia baru lepas belajar. Mak tu baru belajar ajak anak 17 tahun. Dia kerah dah budak tu. Lepas tu dia payah kan mak eh. Nak ambil wuduk, nak sapu, nak berun ni macam cik. Hospital ni mak ada tak apa masa mak tak ada siapa nak buat kat cik. Lah ni kita pun berbuh hayak dan spray tu kita ada abang satgi masuk waktu semayang abang spray je senang cerita. Satgi abang sapu je atas balut tu habis benda boleh apa siapa yang kita ada nak tegak juga nak guna mazhab Syafi'i. Mazhab tu orang kata empat mazhab tu fiqh tu apa rahmah. Rahmah. Ngaji bagi habis lah. Susah duk buat teruk kan. Okey. Jangan duk buat teruk sangat lah. Cantik tudung Ustazah beli mana? Dan lagi no? Apa dia orang tak tahu nama tudung pun. Okey, maksudnya membasuh. Okey. Sekiranya air didapati selepas selesai semayang, selepas selesai semayang ayat ada tadi dah ada kan? Maka semayangnya semayang sah lah. Sebab dia tadi dia semayang masa ayat tak ada. Takkan dia tak sah pula. Dah ayat ada, semayang sat lagi tu yang tak sah kalau nak guna tayamum. Dan tidak wajib dia qada. Apabila sembahyang telah dimulakan. Duk tengah sembahyang dah. Banyak ada. Dah sudah. Aku ni nak berhenti ke nak sembahyang. Nak berhenti ke sembahyang. Rata orang tak faham. Ni tengah-tengah sembahyang. Dia kata, woi ayat ada, woi ayat ada. Dia rukat kedua dah. Rukat kedua dah. Nampak dia mana ni. Hendaklah dia sempurnakan sembahyangnya. Dah hukumnya sah. Mengaji kena habis kot no. Linda dia balik tak ada habis tadi. Bila mengaji sekat jalan, saya tengah-tengah bayang rokat kedua dia kata ayak ada. Lagu mana nak buat?
macam kawan tak nak pergi ambil anak nak balik ke mana. Dia memang kalau mengaji dia, eh lagu mana nampak ni, kayak apa ni, baca teragak ni, teragak tak terguih kan, nak berhenti ke. Aduh haru juga no. Ngaji bagi happy ya, ustazah kata jangan buat teruk. Dina kata dengar online ni. Tu tu orang mengaji semua tu, dia tak masuk pun dia ingat kat luar. Nasib baik kami tak mengatau tadi. Okey. Maknanya sungguhlah kita ni nak mengaji pun satu hal, urusan di keluarga satu hal, ya Allah berebut. Tadi ni ada kelas baru kan? Kelas tadi ni nama Hajarul Aswad tadi kan? Banyak orang pencin. Oh, berkenalan dulu mula-mula kan. Habis orang pencin. Rupanya bukan 12 siapa lagi. Pencin suri rumah. Adalah 45 orang tu kata lagi sebulan ni tak tahu nak tinggal di mana. Apa ni? Adalah dua orang kot yang kerja tapi kerja di rumah online, kerja di rumah, ada yang waktu rehat. Pukul 12 pukul 1 dia. Dia nak masuk juga, dia kata dia lama dah tak nak mengaji tajwid, dia kata. Tapi majoriti pencin. Tu kalau pencin tu tak mengaji rugi noh. Dah kadang-kadang bukan tak mengaji, tak jumpa. Dia tak jumpa rezeki, dia tak jumpa. Kalau ada pencin jumpa tu alhamdulillah pegang elok. Esok kita belajar apa? Kak Midah jangan lupa kita guna minggu pertama, kedua, ketiga. Jadual. Sebab kita banyak kali dah susah tinggal. Jadi kita guna minggu pertama, kedua, ketiga. Akidah. Okey. Okey, syok dengan ustazah cakap Kedah, orang Kedah ke cik oi. Okey. Nombor 3 menggunakan ayam. Seperti orang yang telah sembuh daripada sakitnya. Masa dia sakit tu, dia tayamum lah. Dia tayamum. Lepas tu dia sehat, dia nak tayamum juga. Kau payah lagi kalau sakit ke tayamum ni. Ni mungkin tayamum hak jenis tak boleh kena ayak langsung ke. Kalau tayamum hak wuduk, tayamum wuduk hak tu payah. Hak tu lagi payah kan. Mungkin dia jenis sakit yang tak boleh kena ayak. Sakit kulit ke. Anggota-anggota kena wuduk habis semua sakit. Jadi dia guna tayamum lah. Tapi bila dia sihat dia nak tayamum juga. Tak boleh lah. Tayamum kan dua anggota je. Kalau wuduk kan berempat. Tayamum ni sebenarnya senang. Sebab dia tak basah. Dia kering. Dia debu saja. Terbakar. Melecok. Lepas tu nak buat macam mana tu? Siapa-siapa dia letak debu tong tu juga. Okey, kalau dia berbalut atas balut lah. Kalau berbalut atas balutan sajalah. Kalau dia terbuka tu, boleh kena sapu ayak. Sapu ayak kalau tak boleh, jangan. Sebab dia benda ni selain pada debu dengan ayak, ada juga sakit terbakar. Kak Tun tanya terbakar macam mana? Kawah melecok, menanah semua. Ayak tak boleh, debu pun tak boleh. Tak boleh nak buat macam mana? Kalau nak sapu pun atas layang atas tu, jenuh, tapi tak kena lah. Nak buat syarat. Jadi juga tu kan, sampai kebakaran 90%, 80% kan. Dia okey, apa pun mazhab kita nak ikut, alternatif apa kita nak ikut, jangan tinggal semayang je. Pokok pangkai, jangan tinggal semayang ya. Lama dah tak buka kitab ni. Baru join ke kakak Nurul? Anda kata dekat ICU selama beberapa bulan tidak sedarkan diri, nak buat macam okey, tak apa. Kak Icah nak tanya soalan. Kak Icah kata, ustazah yang solehah, anda dalam ICU selama beberapa bulan tidak sedarkan diri, nak buat macam mana ustazah dalam waktu tu haid? Lepas berapa bulan sedar, nak buat macam mana? Okey. Koma. Koma tu masa dia koma, tidak wajib solat. Tak ada apa. Sagi piduk kira lah, dia jaga-jaga. Hang tahu tak, hang koma apa? Hang koma 3 tahun. Hak pakcik baru mengaji ni kan. Aku duduk kira 3 tahun. Hang kena ganti sehari 5 waktu. Kawan tu koma balik. member. Oi, hang gila kot. 3 tahun kena kodok kan. Jadi masa dia koma tu tak ada apa lah. Tak ada apa. Masa dia jaga tu dia. Okay, kalau dia jaga. Kalau dia boleh mandi, dia mandi. Kalau dia tak boleh mandi, kaedah tadi tu lah. Tak mana yang tak boleh mandi. Senang lah, lepas ni dah tahu dah kan. Basahkan dulu hak yang
Tayamum dulu, lepas tu basahkan. Tak ada masalah. Ratakan ayam. Tayamum dulu, lepas tu ratakan ayam. Esok ni boleh buka balik waletan tu. Jurus petang tu je. Boleh nak? Tanya soalan tak apa. Kak Ichah tanya, depa duk gelak, depa pun tak tahu maknanya. Depa sembang ya. Dengar 3 tahun tak mau bangun dah lah. Dia kata koma terus dah. Koma terus tak kena semayang dah. Okey, nombor 4 murtad ya. Nak link Telegram saja. Buat apa Telegram saja? Saja Telegram pun tak aktif. Murtad. Ya itulah perjalanan hidup saya. Oh ya ke Kak Ichah kena? Rupanya dia tanya soalan untuk diri dia sendiri. Tak apa dah selesai dah, tak payahlah. Tak wajib. Okey, murtad kita minta perlindungan daripadanya. Minta perlindungan daripadanya murtad nauzubillah ya. Janganlah sampai murtad. Murtad ni cerita dia. Murtad ni orang. Perbuatan murtad tahu tak apa dia? Ingat tak Ustaz Abang tu? Riddah. Nak terkeluar, tak terkeluar. Riddah. Apa dia perbuatan riddah? Apa tu riddah Ustaz? Riddah yang boleh menyebabkan orang tu murtad. Tapi tak ada luka apa-apa pun, cuma tak sedap diri. Oh, ya ke? Tak sedap lah. Koma lah koma. Koma ya. 3 tahun koma. Lama Kak Ica ya. Boleh tahu tak sakit apa Kak Ica? Okey, murtad ya. Murtad ni perbuatan riddah menyebabkan seseorang tu murtad. Apa dia yang menyebabkan orang tu, apa yang menyebab, apa yang antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang tu buat benda riddah ni? Menolak hukum Allah, menafikan Allah, tak percaya kepada Allah. Tengah sembahyang kan, kita boleh, orang boleh riddah juga tengah sembahyang. Bila tengah sembahyang, dia mai tau, dia mai satu perasaan Allah ni ada ke? Kadang-kadang dia buat jahat tu, kan? Dia buat jahat kan, bisikkan. Betul ke aku sembahyang ni Allah ada sungguh ke? Kalau tak ada macam mana? Okey je aku sembahyang. Maknanya di situ ada perbuatan riddah di hati. Di hati. Murtad. Riddah ni boleh jadi di hati dengan kata-kata dan juga perbuatan. 3 benda. Jadi bila ada satu kawan tu, dia kata macam ni Ustazah, saya ni ada macam gangguan lah, saka ke apa ke, sihir ke kan. Dia kan nampak orang kan, dia suka kita babi-babi. Dia suka bagi contoh tu. kalau orang berselawat kan, dia akan maki. Dia akan maki. Kalau orang azan, dia akan maki juga. Dia tak mau ni, dia nak tahan, dia tak mau. Tapi benda tu duduk kata dalam hati dia. Allah kena berubat lah ya, sebab ni mai daripada gangguan lah. Istighfar lah, istighfar lawan ya. Jadi dia benci. Dia macam dia nak buat tapi dia benci. Dia nak buat, dia nak semayang tapi dia benci. Dia dengar orang azan, dia benci. Dia dengar orang baca Quran, dia benci. Dia tak boleh dengar. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni, bila kita semayang, dia main. Dia kata, alah buat apa nak semayang? Orang tak semayang, okey je. Pasal apa kita orang Islam nak kena semayang? Semayang penat-penat. Cina tak semayang, okey je, business maju je. Yang bergelek sana, bergelek sini. Tapi sihat je, makin kaya, bisnes makin hebat. Dia tak tahu yang tu dipanggil apa? Istidraj. Jadi maknanya kita ni perbuatan riddah dari hati, tak percaya pada Islam, tak percaya pada hukum Allah, tak percaya pada Allah. Dalam solat, dalam sujud, dalam doa pun boleh jadi murtad. Kalau dalam hati, kalau mulut dia cakap sendiri. Antaranya macam-macam lah. Macam-macam lah, tak nak lah sebut-sebut benda-benda tu kan. Terkeluar pada Islam lah, tak percaya orang semayang lah apa semua lah. Percaya Allah tak percaya pada hari kiamat, tak percaya apa semua tu. Hukum Allah ni dia pelikihkan. Kalau dalam perbuatan tu dia sembah lah. Dia sembah. Dia sembah syaitan, sembah patung, sembah batu. Tu riddah. Riddah ni, bila bermula riddah, habis semua amalan kita hilang. Akaun dalam bank tu macam kena scam.
Kalau selalukan akaun kan, duit dalam akaun ada RM10,000, RM20,000 kan? Scammer ambil kan? Ah, habis. Kita punya semayang, kita punya haji, kita punya mengaji Quran, kita punya sedekah. Start kita ridah tu, habis daripada balik sampailah kita ridah. Habis. Habis semua terbatas. Bukan benda kecil-kecil. Bukan kecil-kecil. Orang is kafir, okey. Dia tak masuk Islam. Tapi once dia masuk Islam, umur 89, dia mengucap syahadah, kebaikan dia hak dulu semua terima. Tak payah semayang. 89, mengucap-ngucap mati. Masuk Islam, masuk syurga. Ridah jangan. Sebab tu kita tak boleh kata, untung orang tu beranak-beranak dari Islam. Orang Islam patut keluar Islam. Orang kafir pun masuk Islam. Sebab tu kena mengaji betul-betul buat ridah ni. Jangan kita ambil benda ni ringan. Kena faham bab akidah. Kita main kena mengaji ahli sunnah, mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah tu. Akidah tu kena mengaji, usuluddin tu kena mengaji. Sebab kalau kita tak faham ridah, kita sebut. Kadang-kadang kita tengok kan, artis-artis kita menyebut tau benda-benda macam ni. Menyebut. Sebab dia kan tak belajar. Dia rasa nak buat baik, dia pergi Mekah. Baik pergi Mekah. Ulang-alik umrah. Tapi dia tak faham apa benda dia buat. Sebab tiga ilmu fardhu ain ni, akidah, fiqh, tasawuf ni, dia tak mengaji. Bila dia tak mengaji, dia tak tahu. Dia tahu nak buat je. Buat je. Kita hidup kita dengan Allah bukan amalan je. Pegangan, amalan, hati. Semua kena ada tiga tu. Pegangan, amalan zahir dan hati. Tasawuf. Ilmu fardhu ain wajib nak? Wajib. Okay. Jadi okay, takat tu sajalah nak. Habis dah kan? Lepas tu dia kata sini, ini kerana tujuan tayamum ialah untuk mengharuskan semayang, dan ini bertentangan dengan murtad, berlainan dengan wuduk dan mandi. Kedua-duanya adalah untuk mengangkat hadas. Wuduk dengan mandi mengangkat hadas. Okay. Tayamum ni mengharuskan solat. Kalau dah murtad nak solat macam mana? Okay. Ada soalan lagi tak? Fardhu ain ni kalau kita sekarang ada pilihan lah, kita boleh mai ke kelas, kita boleh online, kita ada kelas online kan. Tapi kalau kita dapat mai tu lagi baiklah. Kalau tak dapat juga kita online lah. Bukan bekalan Kak Rashidah Abdul Ghani, pegangan, amalan, hati. Tiga benda. Okey, alhamdulillah dah tak ada apa dah ya. Terima kasih semua yang bersama-sama dalam kelas pengajian kita pada petang ni. Kita cuti 2 minggu no? So besok pukul 5:30 yang sama juga di Masjid Taman Berlian Akidah. Yang tu buat pegangan. Tapi alhamdulillah bila kita duk ikut pengajian, hidup kita teratur, hidup kita terurus oleh agama. Dan kehidupan kita lebih tenang, ada tujuan. Ya, sebab tu kita ada pengajian ya. Okey, insyaAllah. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kita lakukan pada hari ini berpahala dan kita hadiahkan kepada kedua ibu ayah kita, insyaAllah. Amin. Jumpa lagi. Bye-bye semua. Alhamdulillah.